Sanggar Gawi. Oke, lanjut lagi untuk yang satunya. Nah, ini ada Lea. Nah, sebenarnya ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kaper Muter-Muter. Kali ini saya akan review lagi barongan miniatur. Kemarin saya sudah review ada barongan Kudus, barongan Demak, terus ada lagi Bujangganong, terus ada lagi apa yang satu lagi kemarin apa ya, lupa saya. Nah, kali ini saya akan review ini guys, jeng. Nah, dua apa barongan Kediri, rampak barong, dan juga ada jeng Lea. Nah, ini ada dua barongan miniatur akan saya review, dan barongan ini adalah koleksi di channel Kaper Vlog. Oke, kita review yang ini dulu guys ya. Jadi ini adalah rampak barong atau barongan Kediri ini ceritane. Tapi sayangnya ini enggak ada rambutnya guys, enggak ada rambutnya. Dan untuk bahan juga sama seperti yang kemarin tak review. Bahan-bahannya untuk jamang ini dari kardus, terus apa bagian kepala, hidung, terus apalagi nih, pokoknya bagian-bagian barongan yang sini ya, ini dari kertas karton. Dan untuk warnanya ini, untuk warna ini dari kertas layangan yang warna pink ini guys. Terus untuk sungutnya nih, untuk sungut atau apa ini ya, ini sayangnya pentolan ini gini-gini silang guys, pentolan yang pucuknya gini gitu jadi silang. Terus gigi, nah untuk gigi-gigi ini dari kertas kalender, tak potong, tak cekri cilik-cilik ini lagi. Nah, ini dari kertas kalender. Dan untuk mata ini ya, ini mata ini dari kertas kalender yang warna putih, tapi kalau yang warna hitam ini dari apa stiker untuk yang warna hitam ini. Untuk jamangnya ini ya, saya kertas untuk jamang ini dari kardus, terus tak bungkus memakai kertas layangan. Dan warna hitam ini spidol, tak orek-orek ini gitu. Ora bentuk lukisan ini, dengan tak orek-orek ya, seperti ini guys. Ini rampak barong ceritanya. Ini juga saya membuat tinggal bikin, jadi tidak apa namanya memakai skala-skala itu tidak, sanggar gawe. Oke, lanjut lagi untuk yang satunya. Nah, ini ada Lea. Sebenarnya ini ada gigi ini sing serongat munggah ini guys, tapi potol pisan, tak boleh irano gitu. Nah, ini untuk bahannya ini ya, untuk bahannya apa, bahannya ini juga dari kertas karton. Jadi pembuatannya ini ya, untuk bagian tubuh, terus kepala ini saya teko-teko ini memakai kertas karton, dan tak bungkus memakai kertas layangan. Kalau yang ini warnanya kertas layangan yang warna merah. Untuk mata ini ya, ini mata juga sama seperti rampak barong tadi. Ini memakai ini memakai stiker ini guys. Yang warna putih ini stiker, dan yang warna hitam ini juga stiker. Untuk gigi juga sama, memakai kertas kalender. Kita garis-garis memakai spidol ini. Nah, terus ini
untuk apa ini, koyok dah, lidah dengkok dasi. Lidah ini juga dari kertas karton. Ini lidah ini dari kertas karton. Terus tak bungkus memakai kertas layangan yang warna merah. Dan terus tak kasih variasi warna kuning ini. Ini juga tak tempeli kertas karton juga. Saya potong-potong seperti ini. Terus kuku. Oh ya, ini kuku. Kuku nih. Ini dari kertas kalender. Kertas kalender terus tak potong-potong seperti ini. Ki di sini kok akeh men ono piro iki? 1 2 3 4 5 6 7 5. Kok ketok akeh men. Ini juga sama untuk kuku-kukunya ini. Dan warna putih ini. Untuk warna putih ini ya. Untuk warna putih ini saya memakai kertas kresek. Ya kok kertas plastik kresek, saya memakai plastik kresek ini untuk bajunya ini ya. Bajunya ini saya memakai plastik kresek. Terus bagian celana ini ada warna putihnya juga ini ya, ini juga memakai kertas apa kok kertas plastik kresek kok kertas wey plastik kresek. Terus warna hitam ini kertas layang apa ya, warna merah ini kertas layangan, dan yang warna putih kok putih warna hitam. Warna hitam ini memakai kertas plastik kresek juga. Dan untuk rambut kita lihat dari belakang guys. Nah ini untuk rambut sing gampang biasa, seperti biasa memakai rapiah. Ini. Untuk ini yang atas ini apa ini namanya, mahkota atau apa ini? Ini memakai karton, kertas karton juga. Terus tak tempeli kertas layangan yang warna kuning. Ini ukuran yes, tidak memakai skala ini guys. Jadi tinggal bikin gitu. Ya, beli. Oke. Jadi seperti ini ya. Review dua barongan miniatur, ada Leak Bali dan satu lagi ada Rampak Barong. Jadi barongan ini koleksi di channel Kak Provlog. Dulu sering dibuat konvoy sama bocil-bocil. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat menunaikan ibadah puasa, tetap jaga kesehatan, salam sehat. Sekian dari saya, Kabar Muter-Muter mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.